Selamat datang di channel saya, di Itica. Kali ini kita akan membuat ceker pedas. Bahan-bahannya sudah saya taruh di description box ya. Masukkan ceker yang telah dibersihkan ke dalam alat presto. Kemudian beri daun salam dan daun jeruk. Presto selama kurang lebih 30 menit. Kemudian kita haluskan bumbu-bumbu. Ada cabai merah, cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah. Untuk yang belum subscribe, subscribe dulu yuk channel ini agar tidak ketinggalan konten-konten saya selanjutnya. Nah, ini dia hasilnya ceker yang telah dipresto. Untuk kaldunya jangan dibuang ya, kita bisa manfaatkan untuk kuahnya nanti. Selanjutnya kita tumis bumbu halusnya, beri garam dan gula merah secukupnya. Kemudian masukkan sereh, jahe, dan lengkuas. Lalu tambahkan kecap secukupnya. Lanjut, tambahkan kaldu secukupnya, kemudian beri penyedap rasa, lada, dan bubuk cabai cukupnya. Tunggu hingga mendidih, kemudian masukkan ceker yang telah dipresto tadi. Aduk-aduk hingga merata, kemudian diamkan hingga air sedikit menyusut. Ceker pedasnya sudah jadi. Dimakan tanpa nasi atau dengan nasi sama enaknya ya. Gampang kan bikinnya? Untuk yang menonton bisa langsung di-recook ya. Terima kasih ya yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.